Yang belah pertama dari Warno Sodik. Servis belah pertama Warno Sodik, Fikri Junior Budi Lembayung. Wari. Ini upaya yang gagal disamakan dari anak-anak KBC Kalurik. Angka pertama tinggal beli tambor legetan. Masih 1-0 di set yang pertama. Budi sebagai pengatur serangan, dia Budi dari posisi satunya sang setter Budi Lembayung. Passing akan dilakukan cukup baik kali Tegar. Sayang telah gagal spesial maksudnya dari Tegar sehingga bertambah angka tiba beli tambor legetan. Masih 2-0 di set yang ke satu. Budi yang kedua kalinya si Budi ambil servis dari posisi satunya pelik servis Marno Sote. Eki Randani dari belakang dari pekan gelakan cukup baik menggunakan Fikri Junior ambil alih Fikri Marno Sote. Kali ini tegak angka pertama tinggal pelik KVC Kalurit 1-2 mulai memanas. Eki Randani setter hitnya Jawa Tengah dia Eki Randani soft. Servinya Eki Ramdhani pelan, ada Fikri Junior Budi Lembayung. Sayang bola tak sampai sehingga poin pertama KVC Kalurit 2 melawan 2 di set yang pertama. Oke, masih 2 sama. Ada Eki Paci. Jeneng Instagramnya Eki Ramdhani. Ada Kowery menghalo Budi Lembayung. Rapat blok dibangun, masih ada Budi ambil alih. Kerasanya masih menangkan. Satu belakang-belakang Fikri ada Eki Ramdhani. Saya kali gagal banyak dari Eki menambah angka tiga kali pamor legetan 3 melawan 2 di set yang pertama. Septian Query ganti nomor 25 Fat David. Ini dia Septian Query service dari posisi satunya timang-timang sejenak duanya Septian. Angka tiga Septian Query pelan kali satu risetnya sangat baik Eki Ramdhani. Lagi sangat baik anak-anak KVC sehingga menambahkan angka tiga kali KVC Kalurit berbagi angka 3 sama. Ada Vijay Aditya ini dia si Vijay timang-timang si Glutu Darmikasa dari posisi tengah Vijay jamsetnya Vijay kumpelan libero menghalo ada Budi Lembayung. Kali ini tiga sama dari Fikri Junior menambahkan angka tiga kali pangkor legetan unggul sangat tipis 4 melawan 3. Nomor 25 ada Tafid ambil posisi 5 dari arah utara ini Jasin Tafid serangnya Tafid pasingnya Vijay Indra ada Eki Ramdhani ini keras baiknya memberi petakan Eki Ramdhani ambil alih ada tegar bola free ball bola free pamor legetan satu play pasingnya Safrizal luar biasa ini Safrizal menambah angka tiga bola pamor legetan masih 5-3 tertinggal 2 angka masih nomor 5 Tafid. Dua kalinya si Tafid pelan Warno Sodik Eki Ramdhani tegar pemain yang satu ini tegar pemain tanpa ekspresi 4 melawan 5 ini dia si tegar sangat kalem ketenang sekali ini dia si tegar angkat ini banyak si tegar jamsetnya menukik tajam ke Wery Septian ada Budi Lembayung istimewa Fikri Junior kembali menambah agak tinggal beli pamor legetan masih 6 melawan 4 Safrizal. Oke, ini dia gedung-gedung belah sederhananya Safrizal. Angka tiba-tiba Safrizal. Passingnya sangat baik belakang Eki Ramdhani. Warno. Alisakan dimakan di dari kamar legetan. Lewat sepak dari Dewa Sodik. 5 melawan 6. Nomor 7, Samsul. Iya, ini dia si Samsul. Masih angka tinggi belahnya Samsul. Lepas belakang kencang Septian Query. Budi Lembayung. Ditipu begitu dengan manis kali Rahman. Pemain jangkung untuk gelap oleh pamor legetan sementara unggul 7 melawan 5 masih 2 angka Fikri Junior ya ini dia Fikri Junior ambil posisi 1 angka tiba-tiba Fikri masuk apa belanya Fikri 8-5 dengan teknikal timot yang pertama di awal-awal set pertama 3 angka memimpin anak legetan atas tim gelap oleh KVC Kalurit ada Fikri Junior. Timang-timang sulit dudar Mikasa Fikri Junior angkat chancenya Fikri Warno Sote Wey Warno gagal menyelamatkan sulit dudar ini Warno masih 9 melawan 5 4 angka memimpin cukup jauh tidak boleh pamor legetan ada Fikri Junior untuk yang ketiga kalinya dia Fikri ya ini dia dengan ciri khas jam setiap Fikri
Oh, sayang kali banyak melebar, sangat tipis banyak Fitri Junior. Angka untuk sebelah peri KVC kali ini 6 melawan 9. 3 angka yang dibutuhkan KVC untuk mengejar ketertinggalan Fitri Junior. Pengambilan bola yang salah dari Fitri. Jawab dong, ganteng gak masalah Fitri. Masih 7 melawan 9, 2 angka. Akhirnya bisa dikejar, sementara dari anak KVC kali ini Rekliger yang 7, masih ada Budi Lembayung. Adalah Septian Puhari. Luar biasa kali penampilan Septian Puhari. Pemain juga bertalenta asli Kebumen beriman. 10 melawan 7 di set yang ke 1. Rahman. Sang kliker jagung 2 meter kunjung 8 cm dure Rahman. Ambil posisi 5 setnya Rahman. Warno Sobek ada Eki Ramdhani. Vijay Indra. Menambah angka Vijay Aditya. Untuk tebelah dari KVC kali ini 8 melawan 10 di set yang pertama. Ada Warno Sobek. Warno dalam bahasa Inggrisnya the color alias warna. Ini dia the color Warno. Ragam ke Warno. Pucukannya gagal melewati net. Kali satu buat potong dari Tavi. Mempersempit 9 melawan 10. Masih ada Warno atau si color Warno. Siapa kasih Warno di 7 angka tiba-tiba Warno. Warno Warno. 3 poin di belakang oleh Pambor Wageta. Masih 11 melawan 9. Ada Budi Lembayung, sang kreator serangan dari belah voli Pambol Ketan. Ada Budi, ini Bapak Budi, masingnya baik. Vijaya, mau dimenangkan Budi Lembayung. Vigi, keluar banyak Vigi. Siapa yang pertama dari belah voli KVC kali ini? Masih 10 melawan 11 di set yang pertama. Luar biasa, mulai mengejar ketertinggalan sangat beribang sekali. Sesuai prediksi ini akan berlangsung 4 bahkan 5 set. Ada Fikri Junior lewat 1 push point yang sangat baik kali. Tapi menambahkan angka di belakang poli Pambor Legetan 12 melawan 10 set yang ke 1. Septian. Jadi dia Septian Poeri dengan sepatu barunya Septian. Harganya larang sekali sangat atau sewa. Septian Poeri kali ini Eki Jum. Dari KVC 11 lawan 12. Oke, 11-12. Kita lihat satu baik bola serbu sangat baik. Resip sang hidro lakukan dari belakang kali ini. Satu gerak itu keluar. 12-12. Oke, mulai keribang 12 sama. Itu dua golnya awal kok apa ini. Oke, 12 sama. Satu itu saweran dari. Oke, kita lihat Fikri Junior. Budi, pelan tapi pasti. Tadi Tavi menambahkan angka di belakang dari Pamor Legetan. Masih 13 melawan 12. Ya ini dia sang wiker muda bertalenta ada Tavi. TAFID si Tavi. Pelan Tavi Warno Sobek Eki Ramdhani dari belakang kali tegar. Jangan dimakan Budi Lembayung. Sehingga menambah angka di belakang yaitu 13 melawan 13. Wiyo masa Allah. Luar biasa kali satu per resip yang dilakukan cukup baik. Kita lihat dari belakang kali. Kali ini gagal upaya pasir dari Vijay. Sehingga menambah angka di belakang poli Pamor Legetan 14 lawan 13. Luar biasa, satu hitung 1 juta. Gak umum. Ini jalan bergo 10. Angka tinggi banyak, satu chance-nya baik. Gagal. Sehingga angka poli pertama di belakang poli Pamor Legetan. Masih 15 lawan 13. Dan akan meriakan suasana sekali lagi. KVC Kairit, mana suaranya? Dari Pamor Legetan, mana suaranya? Ramai sekali Pamor, luar biasa. Ada Eki Ramdhani, Warno! Warno! Warno Sobek! 14 lawan 15. Satu angka mulai mengejar ketertinggalan sementara di belakang dari KVC sekali ini dapat satu poin passing service sangat baik namun saya belum melebar tidak poin 16 menit berapa tadi kalau sama jangan di belakang menjadi Pamor Legetan di pertengahan set yang pertama ada Fikri Junior. Ya ini dia si Fikri Junior pelambatnya Fikri Warno Sobek Eki Warno 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 15-16 luar biasa oleh Warno. Yang dia Warno dari kota susu Boyolali Warno keras Warno. Wow,
istimewa bola free ball. Kita lihat dari belakang Warno Eki Ramdhani tendangan bakar. Defense sangat baik Fikri Junior kan ada Septian Glory. Oh, sayang sekali angka kembar 16-16. Oke. Luar biasa berimbang sekali pertandingan malam hari ini. 16 sama kembali ada Sigi Wasotik. Konsentrasi Warno Sotik kerajaan sekali Warno Fikri Junior Budi Lembayung. Kakak yang dipanggani Vijay. 3 poin pertama terlalu di Pamor Legetan 17-16. Satu angka masih memimpin. Anak dari Legetan Pamor ada Rahman. Sang wicker muda cakul jasi Rahman. Passing atas sempurna Eki Ramdhani tubuh. Ya! Luar biasa variasi tumpuk yang dibangun baik tegar menambah angka 17-17. Luar biasa penampilan dari kedua tim malam hari ada Eki Ramdhani. Ini dia satu set dari Semarang Kota Jawa Tengah dan rotasi yang salah dari tim bola voli KVC. Apa mas? Oh poin untuk KVC kali ini 17 salah posisi dari Pamor Legetan. Satu angka memimpin. Masih ada Eki Ramdhani. Set terhitnya Jawa Tengah Eki Ramdhani. Luar biasa. Dua angka memimpin 19-17. Dan kali ini tempat diminta di belakang peripan. Di pertengahan set kali ini dikejar. Dan tertinggal dua angka sementara ada Eki Ramdhani. Konsentrasi Eki Ramdhani, servisnya Eki Fikri Junior yang menuju Budi Lembayung ambil alih Septian Glory. Nampak bernyata sehingga pindah poin di belakang voli Pamor Legetan mempersempit kedudukan 18-19 Budi Lembayung. Jadi dia sang kreator serangan Budi Lembayung Sof. Servisnya Budi Lembayung, Warno Sotik, satu belakang potong Vijay. Sempurna kali Vijay Aditya 20-18. Ya ini dia 28-18 2 angka memimpin tim lawan dari KVC kali urip. Masih ada Vijay Aditya Sob. Lambat duplenya Vijay Aditya Fikri Junior kali patah lakukan. Sabriza kembali menyumbang angka tim lawan dari Pamor Legetan mempersempit 19-20 di set yang pertama. Ada Septian Query. Yang dia Septian Query servi dari posisi 1 angka tibanya Septian Warno Sotik. Bertambah 20 melawan 20 di set yang pertama. Ada Septian Query. Kedua kalinya bintang muda bertalenta asli Kebumen Septian. Jumpsetnya Septian Query Warno Sotik kali dari belakang tegar. Masih tekan Budi Lembayung libero ambil alih Query. Gagal diselamatkan Pamor Legetan menambah angka 21-20 berbalik unggul. Luar biasa dari Pamor Legetan Query ketiga kalinya Sok. Serangan dituju Septian Query ketiga kali jumpnya Query keras Warno Sotik Eki Ramdhani. Yo! Berhati Fikri Junior 22 melawan 20 22-20 untuk di referee Pamor Legetan. Masih ada Query Septian keempat kalinya Septian Query gagal melakukan jumpstop sehingga pindah poin di referee KVC Kalurip 21 melawan 22 di set yang ke 1. Ini dia pegang TEGARC tegar jumpstop angka di banyak tegar sempurna tegar libero yang dituju ada Budi Lembayung Fikri Junior. Apa dia gagal upaya penyelamatan dari anak-anak KVC Kalurip menambah angka Pamor Legetan 23 melawan 21. Ada Tafid ambil posisi 5 ini dia si Tafid. Siapakah Tafid dituju pelan passing atas sempurna kali ini Warno. Warno kembali Warno Sotik 22 melawan 23. Satu angka mulai mengejar ketertinggalan KVC Kalurip. Ada pemain lokal pertalintanya kita lihat lokal servis cukup pelan sempurna Query Septian Budi Lembayung tubuh ada Query Eki Ramdhani matnya Warno mau dipetakan Warno angka tinggi Warno libero menghalus sempurna satu menarik Fikri dari belakang defense tegar kali ada Eki Ramdhani Warno Sotik Septian Query ambil alih Fikri satu matena satu kesalahan mengambil bola Warno Sotik sehingga 24-22. Ya set point untuk Pamor Legetan. Satu angka lagi tim blok oleh Pamor untuk menutup set yang pertama dengan kemenangan. Kita lihat nomor gusur ada Safrizal. Jumpnya Safrizal sempurna passingnya kali ini Warno.
gagal ini warna satu dan 2522 dimenangkan di belakang. Servis dari Budi Lembayung. Lambanya Budi Lembayung, Vijay Aditya ada angkat kiblanya Eki. Ada Fikri Junior ambil alih. Fikri! Kali gagal Fikri Junior. Sehingga angka untuk belah voli KPC kali ini 1-0. Ya, 1-0 skor sementara di set yang ke 2 Ekram Dhani. Tuan Ekram Dhani leader yang sempurna. Ada Vijay. Oh, gagal dimenangkan lewat satu backnya tapi sehingga berbagi angka 1-1. Masih ada Septian Query. Ini dia dari posisi selatan nomor punggung 7 ada Septian. Konsentrasi Septian Query angkat keras banyak Septian. Hali passing sangat indah. Vijay Adit yang memberikan sang leader dari belakang. Septian. Oh, upaya penyerangan dibangun kali ini lewat satu patah yang dituju cukup baik alokan sepak Samsul. Kembali ada Query Samsul. Gagal permainan bola dia Samsul. Menambah angka di belakang balik tampar legetan. 2-1 di set yang kedua. Ada Septian Query. Konsentrasi Septian Query. Jatuhnya Septian Query. Penak daya tegar. Kali ini Samsul. Apa dia gagal spek dari Samsul. Menambah angka di belakang balik tampar legetan. 3-1 di set yang kedua. 2 angka memimpin. Anak-anak dari tampar legetan lewat Septian Query. Jamsetnya Query Septian, passingnya tegar kali ini Warno. Angka didapat lewat Warno Sobek. 2-3 di set yang kedua. Ada Vijay Aditya dari posisi tengah ambil servis Vijay. Servisnya Vijay pelan. Ada Fitri Junior, Budi Lembayung. Satu gerak tipu yang mampu menambah angka di belakang voli Pamor Legetan. Tafid masih 4-2 di set yang kedua. Ini dia Tafid. Sang quicker, spesialis bola-bola cepat Tafid. Angkat bola lepas sedang banyak Tafid. Passing atasnya Vijay kurang sempurna dari belakang kali. Tegyar. Sayang sekali gagal Fikri. Yang menambah angkat di bola voli yaitu KVC kali urip. Masih 3-4. Ya, satu angka pertiga ada Warno. Bintang yang sangat kondang kalau pas dari Boyolali Kota Sunyu. Warno Soti, Budi Lembayung. Kembali ada Safrijal Warno menghalau tepat kali ini umpan tarik maksudnya tegar. Oh, sayang sekali rusak tatanan voli dia tegar. Masih 5-3. Idris, kucing nih Idris. Nah, masuk mana ya Idris Nengkori. Oke, sudah 5-3. Dua angka masih main duit di belakang voli pamor legetan. Lewat satu pet jam sebiar dilakukan sangat keras. Kali ini bolanya keluar lapangan Safrijal. Pindah poin di belakang voli KVC Kaluri. 4-5 di set yang pertama. Satu angka tertinggal masih ambil ada tang servis. Ini keras banyak Samsul Fikri. Kali Rahma sangat baik silakan quick spy. Menambahkan angka di belakang voli pamor legetan. 6-4 masih di set yang kedua. Eki Bocai Fikri Junior. Siapakah Fikri Junior? Nomor gong 9, nomor idolanya Fikri angkat. Tamsetnya Fikri, pasenya Vijay Aditya. Warno! 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 Warno satu! Tambah angka di belakang balik kampe sekali Red Nasi. 5-6 di set yang kedua. Ini dia ada tegang. Oh, dari anak-anak kampe sekali Red. Siapnya pelan, ada satu pasir sang di biro. Dari belakang, Safrijal! Dibalas kontak. Kali ini lewat back attack-nya Safrijal. 7-5 di set yang kedua. Rahman. Sang kriker Ciako gede dua rinjasi Rahman. Ambil posisi 5. Kali ini angkat bolanya Rahman. Lepas bakang kencang. Kali ini ada tegar menghalo. Warno! 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 Luar biasa permainan Lek Warno Soge. 6-7 masih di set yang kedua. Satu angka mulai dikejar. Kita lihat ada Tegar. Jamsetnya si Tegar. Keras ke belakang Tegar. Menyamakan kedudukan 7-7 di set yang kedua. Luar biasa berimbang sekali pertandingan malam hari ini. Kita lihat ada Tegar. T-E-G-A-R si Tegar. Jamsetnya Tegar. Apa dia gagal Tegar? Technical demot yang pertama masih. Kita lanjutkan pertandingan malam hari ini masih di set yang kedua. Dan nanti di sesi jam yang kedua, Pripiran Bruno akan melawan di belakang Feling Argosari setelah pertandingan ini. Kali ini kita fokus dulu, ada Budi Lembayung. Ayo, sang setter kreator kita lihat Budi Lembayung. Resip sangat baik, Eki Ramdhani Vijay. Lewat umpan yang sangat manis seorang Eki Tajik.
menambahkan angka di belakang voli kafe sekali urut 8-8 hingga Eki Ramdhani. Seorang pemain voli kondang juga pemain TikTok hingga Eki. Saatnya Eki saat kencang Fikri Junior dangak-dangak kali ini satu kelas silakan Kweri. Sayang sekali gagal tadi spek dari Kweri. Setia 9-8 masih di set yang kedua. Kembali ada Eki Ramdhani. Siap kasih Eki Taci Ramdhani soal pelan banyak Taci Sabrizal mengalu Budi Lembayu Sabrizal luar biasa dan dibangun dan LKVC menambah angka 10-8 dua angka memimpin angka mampu mempertahankan keunggulannya Eki dan kawan-kawan dari KVC kali urut Fikri Junior Budi Lembayu kawin sempurna satu pun sepan dari Taci menambah angka di belakang voli pamor legetan 9-10 set yang kedua Kweri Septian jadi dia si Kweri Septian sob jasetnya Kweri pasing kurang sempurna Eki Ramdhani warna sobe banter mateni awon jo mateni le warna masih 11-9 jadi dia ada Vijay Aditya sang winger muda pertalita putra Magelang kita lihat Vijay Aditya ada Septian Kweri menghalu Budi Lembayu Fikri Junior kali gagal upaya blok dibangun warna sobe sehingga menggeser kedudukan 10-11 set yang kedua ada TAFID Jasi Taufik lepas sudah banyak si Taufik pasti sangat pena satu pun sepain maksudnya marah-marah ada Budi Lembayu tanpa blok Eki Taci berbayang Fikri Junior kali ini Kweri biasa Septian Kweri menambah angka 11-11 berbagi angka ini dia Taufik ini dia kedua menyalakan serpinya Taufik pelan banyak Taufik Marno Sotik Eki Taci teknya segera tegar sayang banyak melebar alias menjaba 3 atau 12-11 di set yang kedua ada si Taufik kesekian kalinya lakukan serpin dan si Taufik lepas sudah ke belakang dengan Taufik ada Vijay Aditya dari belakang kita lihat tegar sungguh baik kali satu pegang-pegang kesempatan belak pressing dari tegar 12-12 wolin birunya dimasukkan kali untuk dibelah voli pamor legetan mungkin 13 Mas Bagas oh Mas Puput 12 sama kita lihat dari posisi 5 Warno Sode jamsetnya Warno apa dia melebar keluar tipis Warno Sode 13-12 Sabrizal yang dia si Sabrizal servis sentrasi servinya Sabrizal pelan dan passingnya baik di sempurna Eki Taci kali keras baiknya Kweri Septian Budi Lembayu Kweri apa daya melebarkan banyak Kweri menambah angka 13-13 angka kawin oke Samsul yang jasi Samsul servis resip sangat baik satu gerak tipu maksudnya Eki Taci Ramdhani tegar memberitakan Septian Kweri ada Fikri Junior maksudnya kali keras Fikri si Jai Aditya ambil alih warna wow baik sekali passingnya warna dari belakang Eki Taci tegar terjadi total 3 poin pertama di belakang kafe sekali wih masih 14-13 luar biasa pamor legetan tertinggal tipis satu angka kembali Samsul Septian Kweri mana oh masih ada Samsul Eki Taci warna pada Septian Kweri berdua kalah tuwur Eki Ramdhani 14-14 kembali berimbang luar biasa pada malam hari ini sangat sengit sekali ibarat final ada Fikri Junior garangane Purworejo ya Fikri Junior siapkan si Fikri Junior di 7 angka di banyak Fikri kerasanya Fikri Junior warna sotik Andy Eki Taci pada kakak punya kita Budi Lembayu sehingga bergal tambah angka di belakang peri kafe sekali ini 15-14 oke satu angka lagi kita lihat akan bisa disamakan lewat pasir sang libero kurang sempurna Budi Lembayu agak ini upaya gonda di tangan Vijay sehingga pindah poin di belakang peri pamor legetan 15-15 di set yang kedua Rahman nomor 12 India Rahman jenenge nomor 12 Rahmat sering melakukan servis aduh tipis sekali warna sotik Eki Taci tumpuk lagi-lagi memperintahkan Budi Lembayu saja ada Vijay Aditya apa yang gagal di
disamakan luar biasa kali ini Fikri. 13-15 dan dikasih mati kali di pertengahan set yang kedua. Kali ini servis Tegal nomor 10 dari posisi 1 di jatah Tegar AVC. Angkat juga banyak Tegal, Samson yang menuki, ada Safrizal kali memandangkan Kori. Oh, gagal dimentakan Vijay Aditya. Sehingga poin pertama sebelah volley Pamor Legetan berbagi angka 16-16 Budi. Ya Budi Lembayung. Siapa kasih Budi Lembayung dituju angka tinggi banyak si Budi Lembayung. Lewat satu passing sangat penak kali itu supaya gagal Vijay. Melakukan angka demi angka di bola volley Pamor Legetan. Masih 17-16 Satu angka memimpin. Ini dia Budi Lembayung. Ya kedua kalinya Budi Lembayung senja. Konsentrasi servisnya Budi ada warna sotik Vijay. Laga kita baca pergerakannya oleh Septian Kueri. 18-16 tempat diminta unggul tim bola volley Pamor Legetan. 18-16 Budi Lembayung. Ini dia Budi Lembayung senja soft. Lihat saja Budi, receive-nya Samsul dari belakang backnya Tegar. Sangat baik kali backnya dari Tegar. Menantang angkat demi angkat di belakang kafe sekali Uri. Masih 17-18 Eki Tajik. Ya ini dia Tajik Ramdhani. Lepas sudah banyak Eki Tajik. Pelan kali ada Fitri Junior Budi Lembayung. Kueri. Oh masih jadi mentahkan luar biasa Budi Lembayung. Nah, satu belah free ball Safrizal penak belanya info Wingspike yang sangat dari Vijay menyamakan kedudukan 18-18 di set yang kedua. Eki Ramdhani, Eki Potai Eki Ramdhani Sol servingnya Ramdhani. Fikri Junior Budi Lembayung kembali ada Kueri Setian. Kali satu umpan dilakukan satu tanknya warna tadi libero menghalus sempurna Budi ambil alih Fikri. Sayang kali gagal perempatan banyak Fikri. Sejak berbalik unggul tim belakang oleh KVC kali urin 19-18. Oke satu angka memimpin belum aman. Ada Eki Tajik Ramdhani. Pelan perempatan banyak Tajik kali ini Safrizal. Mampir tangan warna berbahaya kali ini. Warna Warna satu 28-18 dan tempat diminta di belakang oleh Pamor Legetan aman. Seperti saya pertama mampu epic comeback anak dari Pamor Legetan. Ada Eki Tajik Ramdhani. Untuk yang ketiga kalinya Eki. Ada Fikri Junior Budi Lembayung. Tafid sayang sekali gagal gagal dibangun kali ini. Oh tidak sampai poin KVC 21-18. Oke kita harus hargai keputusan wasit. Bola tidak sampai Bapak Sujanto lebih dekat tentunya. Oke kita lihat ada Eki Tasi. 4 angka lagi dibutuhkan Ramdhani Eki. Pelatihnya Ramdhani Fikri Junior Tafid. Dibalas lunasi dan Tafid. Masih 19-21 Septian Kueri. Ini dia Septian Kueri bintang modal sangat pengalaman Septian. Angkat tinggi belanya Septian Kueri. Keras Septian pastinya Samsul Eki Nati. Wow. Istimewa sang wicker jangkung Vijay menambahkan angka 22 melawan 19. 3 angka lagi agaknya berhasil anak-anak dari kafe sekali wip mengejar ketertinggalan 1 set kemenangan dan receive yang gagal dilakukan sang libero sehingga tempat diminta Pamor Legetan merebut set yang kedua. Akan dengan mulus anak-anak KVC merebut set kedua ini. Kita tunggu saja hasilnya saat lagi. Kembali ada Vijay. Ini dia Vijay. Fikri Junior Budi Lembayung dari belakang kita lihat Safrizal. Menukik tajam spike yang dari Safrizal. Sehingga angka pertama di belakang Pamor Legetan. Masih 20-23. Nomor 25. Kita lihat ada seorang Tafid sang quicker injak si Tafid. Servisnya Tafid pelan kali passing kurang sempurnanya tegang. Ada Vijay Aditya bola free ball Eki Ramdhani. Passingnya sempurna Afrizal pendek kembali Rahman mempersempit ketertinggalan 21-23. Kembali tempat gulawan tangguh yaitu dari Guntur Putra Guntur. Ada Simon Edo CS yang akan menjadi lawannya besok malam. Sangat seru sekali di semifinal. Jangan sampai anda lewatkan. Angka 15 juta total hadiah. Dan Tafik Vijay Warna gagal ini Warna Tafik. Akankah terjadi deja vu 22-23?
ya terhenti di angka 23. KVC kali rekonsentrasi agak-agak kritis. Kali ini ada Vijay Aditya. Satu backtrack yang strategik. Sayang sekali. Angka kembar 23-23. Seperti yang saya bilang belum aman. Nah, sehingga mampu disamakan lagi 23 sama. Namun punya bola risik untuk tim Lafri KVC. Kesempatan unggul terlebih dahulu di angka 24. Ada Warno. Eja Warno saja. Set point untuk KVC 24-23. Oke, satu angka lagi. Ada Warno Sotik. India bintang yang sangat kondang. Kalau ke Warno Sotik pasti kurang sempurna. Apa daya kali ini Fikri Junior masih jadi menangkan dari belakang. Warno. Ada Setian Kueri dari belakang backnya. Setian. Oh no. Bisa kebunan yang diberikan BC. Yang dilanjutkan bisa tidak ketiga. Dari posisi satu arah selatan open service. Bola pertama Eki. Kali Fikri Junior. Siko pilih teman-teman Fikri. Nampak sangat kelelahan nampaknya dari Fikri Junior. Sehingga akan balik pertabak KVC Sikalurit masih 1-0. Oke, ada Eki Ramdhani. Ini dia Eki Ramdhani service. Passingnya Setian Kueri. Pendek banyak. Kali ini bola nampak masuk. Sehingga balik pertabak pamor. Angka kembar 1. Melawan 1 set yang ke-3. Budi Lembayu. Siapakah Budi Lembayung dari posisi satunya servisnya Budi. Risiknya sangat baik Samsung Vijay. Apa dia gagal blok di bangun Rahma. Menambah angka di belakang Afrika VC Kaliulit. Masih 2 melawan 1 di awal set yang ketiga. Kembali ada Vijay Aditya. Dari posisi tengah ini dia Vijay. Lepas sudah Vijay. Baik passingnya. Kita lihat Fikri Junior. Kembali gagal Fikri. Apa yang terjadi dengan Fikri Junior tidak seperti biasanya bertanding malam hari ini. Masih 3-1. Dua angka masih memimpin Cafe Sikaliurit. Sementara pasnya Septian Query. Umpan tadi ke belakang dari Savizal. Oh, gagal total kali penyelamatan dari seorang Vijay. Sehingga menambahkan angka di belakang oleh Pamor Legetan. 2-3 di set yang ketiga. Fikri. Jadi dia si Fikri Junior song. Angka tinggi banyak si Fikri, jumpernya Fikri. Oh sayang sekali, kembali menyerah banyak Fikri. Pindah poin di belakang KVC Sikaliurit. 4-2, Dewa Sotik. Ini julukannya Dewa Sotik. Keras Warno Sotik, Fikri Junior, Budi Lepayu, Setian Kueri. Wow, apa yang terjadi dari Pamor Regetan. Sementara tertinggal cukup jauh, 5-2 di set yang ketiga. Ya, 5-2, Warno. Keras Warno. Baik passingnya Budi Lembayung. Ada Septian Query. Oh, bakal diselamatkan sementara di belakang voli dari Pamor Legetan. 3-5. Selamat datang para pemain dari Patriot. Litiran, Mas Ali, Bang Ali, dan kawan-kawan. Monggo langsung ke ruang transit. Sementara 3-5. Ya, 3-5. Passing sangat baik kali ini. Baik, luar biasa. 6-3 masih set yang kedua. Ya 6-3-2 angka masih ada 3 angka memimpin. Sementara dari anak-anak KVC Sikaliurit buat satu passingnya back Fikri Junior. Bio dibalas lunas dari lewat Tafe. Sehingga poin pertama Pamor Legetan 4-6 di set yang ketiga. Ada Safrizal. Ini si Safrizal dari posisi satu ambil anda banyak Safrizal. Angka dari Safrizal, jumpsetnya pelan Safrizal, prinsipnya Vijay. Kembali ada Tegar. Gagal total Tegar. Sementara 5-6 di set yang ketiga. Oke, ada Safrizal untuk yang kedua kalinya song. Siapa yang akan dituju Safrizal? Angka dari banyak Safrizal. Jumpsetnya keluar ke lapangan pindah poin. KVC Kaliurit 7-5, 2 angka memimpin di set yang ketiga. Tidak apa-apa, 2 angka masih tertinggal sementara di belakang voli dari Pamor Legetan. Lakukan serbet cukup pelan kali pasinya Fikri Junior. Kali berduel dimenangkan dari belakang voli KVC 8-5. Technical timeout yang pertama di set yang ketiga. 8-5 meninggalkan dari Pamor Legetan. Pada malam hari luar biasa pertandingan agak-agak berlangsung sangat sengit.
Bahkan satu set sama kedudukan masih 8-5. Ambil servis dari posisi anak keras Vivi Junior Budi Lembayo. Setian beri Mabri menangkan. Kita siram dari Warno. Jangan ada banyak Warno. Satu Afrika facing away meninggalkan jauh 9 melawan 5 di set yang ketiga Jeffrey, yakni yang kedua kalinya si Jeffrey service tajo lagi mau terjadi setiap query Fikri Junior luar biasa. Fikri Junior 6 melawan 9 masih di set yang ketiga. 300 km per jam spektrum untuk dari Fikri Junior masih 3 angka memimpin anak dari KVC Kaliure resipnya Warno Sotik Eki Ramdhani. Menambah angka sebelah balik KVC Kaliure masih 10 melawan 6 di set yang kedua. Tegar dari posisi 1 ambil antar-antar servisnya Tegar, jamsetnya Tegar pelan libero sempurna menghalau ada Budi Lembayo. Kembali Fikri Junior mulai menunjukkan kapasitasnya kali Fikri 7 melawan 10 di set yang ketiga. Sangat seru peribahan berkelas di pertandingan malam hari ini perempat final AKK. Masih ada Tafid pemain lokal bertalenta dari Legetan, punya Tafid Warno Sodin Eki Ramdhani Warno mau dimentahkan Budi Lembayo. Ada Septian Kueri Fikri Junior Warno Sodin Eki Tati kembali Warno. Lawan 7 di set yang ketiga luar biasa Warno Dewoso Dik. Sementara 4 angka memimpin Eki Ramdhani Sol. Ambil posisi 1 Eki Taci jatang punya Taci Safri Jal dan belakang Fikri keras lagi umpan pegelakan si Budi sehingga sempurna dari Legetan nambah angka 8 melawan 11 di set yang ketiga. Sang kreator pengatur irama serangan ada Budi Lembayo. Serbunya Budi Lembayo pelan, ada Tegar menghalau Eki Ramdhani Warno. Defense apa yang dilakukan sama Senet terjadi dari anak Tahor. Sementara bertambah angka blok dari KVC Kaliure 12 melawan 8 di set yang ketiga. Vijay Aditya yang ambil posisi 1 Vijay tipis di atas net, banyak Vijay berdaya yo Rasano dalam hati Septian dan juga Query berkata 9 lawan 12 di set yang ketiga. Luar biasa nih dia si Query atau Fikri Junior dari posisi 1 nomor 9 Fikri Junior. So saya punya Fikri Junior resipnya sangat baik melakukan Tegar kali ini nampak blok-bloknya keluar lapangan. 3 poin pertama KVC masih poin kedua poin KVC Kaliure 13 melawan 9 4 angka memimpin ada Warno Sodik pemain dari kota Susung Boyolali. Warno keras Warno Sodik Budi Lembayo Septian Kueri Eki Tarsi Ramdhani. Apa yang terjadi, kesalahan dilakukan dari KVC, terjadi salah komunikasi atau miscommunication. 10 melawan 13 di set yang ketiga. Ini dia Rahman sang quicker jangkung yang dimiliki dari belakang pelipa mor Legetan. Rahman ambil posisi 5 set minyak belakang Rahman Vijay Adit yang kurang sempurna ada Samsul Warno. Lagi Warno Sodik luar biasa penampilannya dia Warno tua-tua kelas makin tua makin menjadi petang lo tahun pujurong dino umre Warno 14 lawan 10 4 angka memimpin Budi Lembayo Tariza. Gagal upaya pasir dari Warno Sodik sementara poin bertambah pamor Legetan 11 lawan 14 di set yang ketiga. Oke luar biasa Safrizal sangat ketat sekali pertandingan malam hari ini lur, sangat seru untuk disaksikan tentunya. Warno Sodik Eki Ramdhani Tegar bulannya Tegar menambah angka 15 lawan 11 masih di set yang ketiga. Yang Jeffrey dari posisi tengah ambil servisnya Jeffrey keras Fikri Junior Budi Lembayo. Teknikal tengok yang kedua di set yang ketiga. Pertandingan yang juga tidak kalah seru antara tim Lapoli Pripiram melawan tim Lapoli Argosari yang kita masih fokus set ketiga, nanti masih ada set keempat atau bahkan mungkin bisa set kelima mulai turun kabut malam hari ini. Oke, menambah semaraknya turnamen Lapoli AKK ada Fikri Junior Budi Lembayo Septian Kueri gagal tim bertemu dari spike right dari Septian menambah angka tim Lapoli Pamor Legetan 12 lawan 16. Ini dia Septian Kueri
bintang muda bertalenta asli dari kota Kebumen Jawa Tengah, Jal Septian. Jamsetnya Septian Query Warna Soting Ekitasi. Luar biasa variasi antara yang ditaruh dari Eki menyumbang angka KCC kali ini 17 lawan 12. 5 angka tertinggal ada Tegar. Jamsetnya Tegar keluar langsungnya tinggal poin tanpa bergetar menambah angka 13 lawan 17 di set yang ketiga. Luar biasa, ini dia sang quicker ada Tafis. Spesialis bola-bola tempat Tafis. Saatnya Tafis, ada Tegar menghalau Ekitasi. Wijaya Ditya kembali menyumbang angka lewat dorongan gelas sangat berat dari Vijay. 18 lawan 13, 5 angka jauh memimpin. Arek-arek dari Kaliurip ada Ekitasi. Jateng punya Kabupaten Semarang Kota, kita lihat Eki ada Miki. Aduh, gak apa-apa, buta yang ganteng gak masalah. Iya, saya pasti minta dari di belakang voli pamer ketan 13. 6 angka memimpin jauh anak dari KP Sikalurip lewat sang kreatornya Eki Ramdhani. Sudah lakukan Eki, sayang keluar banyak Eki Ramdhani yang kelihatan makin glowing. Ya kita sih 14-19 mungkin pakai MS Blue. Ya 14-19, 5 angka memimpin ada Budi Lembayung. Si Papayan Budi Lembayung tegar dari belakang Warno menuju angka kastanya ini dia Warno Sobik. 20 lawan 14 di set yang ketiga dan ada Vijay Aditya. Masih jebrek-brek banyak Vijay Aditya. Namanya Vijay Sekian Kweri Vicky Junior. Gagal blok-blok yang ditambahin Warno Sobi. Pindah poin di belakang yaitu Tangor Legetan. Masih 15 lawan 20 di set yang ketiga. Fikri ya ambil angkatan posisi satu Fikri Junior. Angkat tinggi banyak Fikri Junior. Pelan ada Vijay Aditya Ekitasi. Kali gagal blok di tangan Rahman. Sehingga poin pertama di belakang voli KVC kali ini 21 lawan 15 Dewa Sotik. Ya dari posisi satu ini dia pemain dari kota Boyolali Warno. Keras Warno Sotik Fitri Junior Rahman. Nah daya bola yang sangat penak namun gagal Rahman. 22 lawan 15 di set yang ketiga. Warno dia pemain dari lereng di Merbabu Jawa Tengah. Warno Sodik jam sepnya Warno keluar keras banyak Warno Sodik. 16 lawan 22 di set yang ketiga. Rahman sang quicker jangkung yang dipilih nanti belakang poli yaitu Pakar Legetan dari posisi 5 ambil servis angkat tinggi banyak Rahman ke belakang kencang Vijay Aditya ada Ekitasi gagal. Kali ini gagal dikejar Budi Lembayu. Sekarang apa angka di belakang poli KVC kali ini 23-16. Oke, jauh sekali. Dua angka lagi. Di belakang KVC kali ini agar bisa merebut set ketiga dengan kemenangan. Kembali satu quick pass sampai Warno Sotik Eki Ramdhani dari belakang Warno. Main yang satu ini sungguh luar biasa. Gak ada obyate Warno Sotik. Set point KVC kali ini 24-16. Satu angka lagi di belakang poli KVC merebut set ketiga. Fikri Junior Budi Lembayung Septian Query terjadi toss out. Jika poin bertambah di belakang poli yaitu Pamor Legetan masih 17 lawan 24. Ada Safrizal. Ini dia si Safrizal servis dari posisi satunya Safrizal di set ini dimenangkan di belakang poli KVC kali ini dan kita lanjutkan di set yang keempat. Buat para penonton tetap didukung di doakan para pemainnya bisa menang di pertandingan malam hari ini. Oke ada Budi Lembayung. Ayo ini servis bola pertama Budi Lembayung. Ada Warno Sotik Eki Ramdhani. Terlalu kedalam umpannya Eki Ramdhani. Budi Lembayung ambil alih. Fikri Junior ambil tangan tegang Eki Tasi Ramdhani. Dengan Warno. Ini dia Warno Sotik. Sehingga angka pertama tidak berikan fisik kali ini 1-0. Luar biasa paketan Jawa Tengah Semarang Boyolali dia Warno ada Ekitasi servisnya Ekitasi Ramdhani pasir sanglit biru Budi Lembayung rata duknya Vijay Aditya Rahman dorong pelan Safrizal memerintahkan Eki Ramdhani angka di banyak Warno gagal kan Warno Sobek sehingga berbagi angka 1-1 di set yang keempat. Ada Safrizal dari posisi satunya di dia Safrizal Song servisnya Safrizal pelan dari pasingnya tegar Ekitasi mampu dimentangkan sang libero Budi Lembayung
luar biasa Rafa lewat umpan satu tangan dari Budi Lembayu menyumbang angka tentunya pamor legetan unggul tipis-tipis 2-1. Ada seorang Sabrizal servis dari posisi satunya Sabrizal keras ada Warno Sotik Eki Ramdhani Warno menambah angka tentunya tidak beri kafe sekali urip masih 2-2 sangat keras dari Warno Sotik ini dia Vijay Aditya. Ya timang-timang sederah banyak Vijay Aditya Sabrizal yang dituju masih ada Budi Lembayu Septian Kuri apa dia gagal kali Septian sehingga 3-2 nampak sangat kecapean pada momen dari pamer legetan Septian Kuri Budi dan kawan-kawan Vijay melakukan setnya Vijay Aditya Fikri Junior kembali Fikri masih bertangan Eki Ramdhani dorong pelan Lano masih bertangan Budi Lembayu Septian Kuri satu pressing lakukan Septian Kuri kan dorong tegar melonggong banyak tegar menambah angka di belakang dari pamer legetan 3-3 masih di set ujian keempat luar biasa berimbang ada Rahman sakit kerja kemudian Rahman nomor 12 Rahman servis pelantunya Rahman ada tekar menghalo kembali matahari lakukan keras sekali dari mana 17 seri menambah angka tentunya untuk di belakang KVC 4-3 di set ujian keempat ya ini dia si otot kawat balung temboko Warno Sotik jamsetnya Warno keras banyak Warno Sotik Budi Lembayu satu bola free ball ada ekitasi dari belakang kita lihat tegar terlalu ke dalam umpan yang dilakukan kali ini Vijay tegar dan kawan-kawan gagal membangun serangan 3 poin 4-4 masih ada Fikri Junior iya dia Fikri Junior son serbinya Fikri Junior Vijay Aditya dari belakang ini sepainya pelan mampir menangkan sang libero Budi Lembayu dan Septian Kuri unggul tipis sementara 5-4 satu angka memimpin anak-anak dari legetan pamor legetan Fikri Junior iya ini dia Fikri Junior ambil posisi satu serbinya Fikri Vijay Aditya Warno Warno Sotik nampak banyak keluar Kepala Victor Suprianto. Ia 6-4 angka memimpin. Sementara di belakang pamor legetan ada Fikri Junior. Siapakah Fikri Junior ketika kalinya Fikri Warno Sotik ada tegalokan pressing ada libero menghalo Budi Lembayu. Septian kali ini Fikri. Sehingga Fikri dapat di belakang KPI sekali ini 5-6 di set yang keempat. Luar biasa satu angka lagi untuk menyamakan kedudukan di belakang KVC lakukan servis juga Kowari dari belakang kita harus muncul tiba-tiba gagal dibentuk Eki sementara poin pertama di belakang pamor legetan masih 7-5 di set yang keempat Septian Kowari ini dia si Septian timang-timang sejenak bolanya Septian keras Septian Kowari Vijay Aditya ada tegar tujuh masih di set yang keempat oke luar biasa mulai mengejar anak dari pamor legetan mulai bangkit kali ini dia umpan cepat tapi keluar banyak tapi berbagi angka 7-7 di set yang keempat kembali ke set kali ini servis melambung cukup pelan-pelannya Septian Kuri Budi Lembayu memberi bentakan dengan baik kali gagal tapi halo singlet putar 387 technical tap 12 pemain yang ada di lapangan dan juga fokus buat lengcas korset dan lain-lain kita lihat ada 87 skornya nah satu akan memimpin Tafid dari tim belah free pamor legetan servisnya Tafid pasing atasnya Eki ada tegar oke tajam baik menyelesaikan tegar berbagi angka 8-8 masih di set yang keempat kembali nomor 10 dia tegar pemain open yang di tinggal di kafe sekali urin tegar Septian Kuri menghalo Budi Lembayu Sabriza mampir menekan tegar dari belakang berbahaya menambah angka di belakang di kafe sekali urin 9-8 di set yang keempat kembali ada di bola ada tegar
jamnya si tegar lakukan set yang kweri ku diambil alih kweri si kok dewe cemes-cemes dewe set yang kweri namun cyber-nya melebar keluar lapangan 10 lawan 8 di set yang keempat ini siap tegar dua angka memimpin tapi sekali unebo apa dia gagal sama sendiri tegar pindah poin tegur apa di pamor legetan 9 lawan 10 di set yang keempat Budi Lembayu sang pengatur irama serangan Budi Lembayu satunya pelan Budi Lembayu kali passingnya sangat baik Warno lek Warno 11-9 awan musungi buotong main kolin wapi hasil luar biasa Warno Sotik 11-11 ya satu angka tertinggal dua angka sementara matahari Fikri langsung tangani Fikri 10 melawan 11 di set yang keempat Afrizal ambil bola dari posisi satu langkah servisnya Afrizal siapa akan dituju timang-timang sejenak Afrizal angkat jamsepnya Afrizal pelan kali passingnya tegar Eki Taci ada Vijay Aditya menambah angka 13 dari KVC kali unik dua angka memimpin 12 melawan 10 ini dia Vijay Adi ini dia Vijay Aditya ambil posisi satu Vijay lepas sangat pelan banyak Vijay Afrizal ada Budi Lembayu Fikri Junior ada tegar sempat membangun serangan Warno Sotik lagi-lagi Warno Sotik siapa kawan selalu tembuh dari dia Warno 13 lawan 10 tes melawan 10 memimpin 3 angka sementara di belakang Polika VC Kalurin Vijay Aditya Putra Magelang sejuta bunga Vijay Septian Kueri Budi Lembayu Kueri sangat tangguh masih bersama Kueri Septian 11 lawan 13 di set yang keempat Rahman sebagai quicker yang sangat jagung 2 meter 7 seperata 20 Rahman dari posisi 5 nya si Rahman Sob telan Rahman ada tegar menghalo Warno Warno sementara 14 lawan 11 kembali ada Warno siapa kawat balung tembok kalau sekilo pitung 25 ya Warno Sotik siapa Warno Sotik di 7 angka tibanya Warno keras Warno Hidro menghalo Budi Lembayu sedangkan Fikri Junior balik gagal dari Fikri menambah angka 13 dari KVC Kaliwit 15 lawan 11 masih bersama oleh Warno ya ada Warno bola baseball berbahaya kali ini poin di jambat 16-11 technical takeoff yang kedua di set yang keempat angka lagi untuk meraih tiket ke babak semifinal anak-anak kafe sekalurit akan kedekan mulus atau malah mampu dibalikkan keadaannya oleh anak-anak pampor legetan seperti set yang pertama Warno luar biasa saat kencang Warno Sotik medok kenakannya Warno 12-16 Fikri Junior ini dia Fikri Junior bersama Mas Peroko tadi malam juara luar biasa Fikri kali ini passing atas kurang sempurna Eki Tati keras kali speknya blok apa dibangun Budi Lembayu tapi terjadi toss up 3 poin bertambah di belakang yaitu KV Sekaluri 17 melawan 12 di set yang keempat nomor 7 Samsul Yenda Samsul sarjana Samsul Fikri Junior Budi Lembayu Kueri Setiak war ini gagal spiknya dari tegar 13 malah 17 belum aman tentunya 13-17 angka masih memimpin Septian Kueri ambil posisi satu Yenda Septian Kueri jamsetnya Kueri Septian resipnya Vijay Aditya beda tegar apa daya gagal yang tegar sementara 14-17 jantai optimenta KVC Kaliwit oke 14-17 tiga angka yang dibutuhkan untuk minimal menyamakan kedudukan kebulah dari pamor legetan lewat Septian Query Service ya kita lihat Septian sempurna servinya Warno Sotik gratis lagi sangat baik memecah kebutuhan ini dia setter pengalaman Eki Ramdhani 18-14 yang kita lihat ada Jeffrey sarunya Jeffrey pelan Septian Query Budi Lembayu gagal angkat bola penerangan dari Budi 19-14
masih ada Jeffrey, kedua kalinya lakukan servisnya Jeffrey, keras ke belakang Jeffrey, sayang sekali bolanya melebar keluar pindah poin, 15 lawan 19 di set yang keempat, TAFI Denny dan Tavid, masih dari posisi servisnya si Tavid, ambil servis keras ke belakang Tavid, kali ini sempurna mengalur, ada tegar, mampu dimentangkan dengan baik Fikri Junior, Setian Kuari. Wah luar biasa warna sote, ada tegar yang dituju lakukan penempatan tegar, Tafin menghadang, ada Putin Bayu, ada Safrija. Luar biasa penyempatan dari LKPC, 20-15 di set yang keempat, 5 angka lagi untuk anak-anak KPC Kaliurit merebut tiket ke babak semifinal. Ada tegar, jamsetnya tegar sempurna, pasinya Setian Kuari, ada Putin Bayu, Fikri Junior menukik masuk banyak Febri sehingga pindah poin sementara 16 lawan 20 di set yang keempat. Lembayung ini dapat bayang dari Negetan Lembayung, satu Budi Lembayung dituju pelan banyak Budi warna sobe, ada Eki Tati tegar, sangat disayangkan di poin-poin sangat penting dibuang sia-sia oleh tegar. 17 lawan 20 terhenti di angka 20, tetap fokus konsentrasi kedua tim, ada Budi yang dia Budi Lembayung warna sotik, Eki Tati tinggi belainya, miskomunikasi terjadi, kesempatan mempersepit Kuali, Fikri, aduh gagal Fikri, namun terjadi tos untuk di belakang voli pamor Regetan menambah angka 18-20. Kali ini masih minta di belakang voli KPC kalah namun mampu mengembalikan 3-2. Luar biasa, akan terulang lagi di pertandingan ini, kita harus fokus, ini epic kambingnya sangat luar biasa. Pamor Regetan, ada Budi, ini dia Budi Lembayung, dua angka tertinggal sangat tipis, warna sotik, Eki Ramdhani, warna satu delapan belas di set yang keempat, luar biasa dia Eki Ramdhani, masih di mana masih sekulit bundar Mikasa, Eki Ramdhani angkat bola lepas sudah Eki Ramdhani, libero yang dituju Budi ambil alih, kembali Safrizal, spike keras masuk banyak Safrizal, pindah poin 19-21, poin-poin kritis di set yang keempat, kita lihat ada Safrizal masih ambil ada banyak Safrizal. Gagal Safrizal, pindah poin 22-19. Ya, 3 angka lagi untuk menutup set ke-8 dengan kemenangan dan 3 sudah di depan mata. Ada Vijay Aditya, passing sang libero, variasi antara Kuari dengan satu kaki si Eki sempurna menghadap bola, namun kali ini serangan bertubi-tubi dari si Kuari dan juga Fikri menambah angka 28-22. Ya, 3 angka dibutuhkan tim bola voli KPC. Ada Rahman ambil posisi 5, si Rahman servisnya lambung pelan, satu passing sangat baik dilakukan Eki Warno, kembali Warno shooting ambil alih Eki Tati Ramdhani, Warno apa dia Warno Eki kritis. Kita lihat tegar Eki Tati Warno masuk dari Warno 23-21. Ya, dua angka lagi. Ya, ini dia Warno Sobit akan mengeluarkan jurus andalannya, jam sejak sangat keras mematikan Warno. Warno, ini dia Warno 21 tekan di minat di belakang voli Pantor Regetan merebut tiket ke babak semifinal. Akankah bisa Warna Sotik akan melakukan jam sebesar mematikan angka tiket banyak Warna, penempatan ceria Warna keluar tiket banyak Warna, pindah poin sementara 22-24. Oke, kesempatan untuk di belakang voli KPC, akankah mampu mengambil serangan di akhir-akhir set keempat ini. Fikri Junior risipnya, aduh miskomunikasi Warno, passing atasnya Fikri Budil Bayu Satya, 23-24. Oke, 23-24, hanya satu kesempatan lagi Warno,
minimal untuk langsung menang atau malah mungkin jus terjadi. Kita lihat ada Fitri Junior tergantung risipnya. Cukup baik. Kita lihat tegar. Mampu menangkan luar biasa Fitri Junior. Kali bola free throw. Ada tegar. Semifinal. Dan pemain dari Lagetan.